100 dinar untuk budak hitam ni. Engkau bayar aku 2 dinar pun aku rasa mahal untuk dia. Jikalau insiden seorang saudara kita yang baru memeluk Islam itu dihalau keluar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang Nabi serta para sahabat radhiyallahu anhum akan buat? Kesiannya awak. Banyak bersabar. Itulah ujian masuk Islam. Itu sahaja ke? Tidak. Insya-Allah mereka akan menawarkan untuk duduk bersama dengan mereka. Betul? Sebab itulah innama mu'minun wa ikhwah. Sesungguhnya setiap yang beriman itu bersaudara. Bersaudara bukan sekadar lisan, tetapi pembuktian. Perlu ada. Bagaimana ketika Bilal, dia diseksa oleh Umayyah bin Khalaf di padang pasir, diletakkan batu yang besar. Maka Abu Bakar mendengar, dia adalah orang yang berduit. Maka dia terus meluru ke tempat itu dan dia berkata kepada Umayyah, "Hey Umayyah, berapakah tebusan untuk dia?" Maka Umayyah bin Khalaf, dia kata, 100 dinar. Mahal tu. Tahu tak apa yang Abu Bakar buat? Abu Bakar tak kata, mahal betul, bagilah diskaun. Tapi sebab kecintaan dia sesama saudara dan keyakinan Abu Bakar bahawa apa sahaja yang dibelanjakan di jalan Allah, Allah akan ganti lebih baik, dia tak teragak-agak, terus dia, nah, ambil. Lepaskan dia. Setelah dia ambil 100 dinar, Umayyah bin Khalaf dia kata, 100 dinar untuk budak hitam ni. Engkau bayar aku 2 dinar pun aku rasa mahal untuk dia. Maksudnya apa? Dia cuba menghina seorang yang beriman. Abu Bakar kata apa? Abu Bakar menjawab Umayyah balik. Dia kata, "Wallahi, demi Allah, jikalau engkau meletakkan harga 1000 dinar, tetap aku akan bayar untuk dia." Maksudnya, dia tidak akan sesekali membiarkan seorang saudara seagama ditindas dan dicabul maruah dia. Abu Bakar ni tak kata, "Hei, Rasulullah punya kerja." Dia kan Rasul. Tak. Macam kita hari ini, kita jangan kata, itu kerja NGO, itu kerja USK, itu kerja Jabatan Agama. Tak. Kita, go. Anta wahabul atar.